Om Swastiastu, Weton Bali Lestari. Kita sekarang sedang berada di salah satu situs purbakala zaman prasejarah, yaitu sarkofagus yang ada atau ditemukan di Dusun Marga Tengah, Desa Marga Tengah mungkin tepatnya, Payangan dianya. Ada apa saja? Tentunya pasti ada apa-apanya. Ayo kita telusuri. Pak Ketut nih saya. Suake. Pak Ketut. Suake. Pinake. Juru kunci. Juru pelihara. Juru pelihara jupel nih. Jupel nih dia. Tapi kamu sudah mandi di banyu. Niki disebut dengan situs sarkofagus. Sarkofagus. Berapa jumlahnya nanti? Oh niki kebetulan si 5. Ada 5 peti ya. 5. Ke dadawatnya kubur batu. Kubur batu. Jenah itu terkubur insir dewe dumun zaman itu zaman terakhir nih zaman megalit itu zaman batu besar. Zaman batu besar. Sudah ada perhiasan peralatan itu dari logam. Dari logam sudah diketemukan juga. Ya. Sudah zaman perunggu. Berarti yang diketemukan ini lima batu saja, lima sarkofagus saja. Ini ya sudah lumayan dampaknya ring ring talen talane ring menyar ini. Apalagi yang katanya menurut perawan itu masih banyak di bawah. Tapi risikonya tinggi itu. Yang untuk menaikkan. Terus niki diketemukan di daerah mana? Ya, niki zone. Oh, bukannya di tempat niki? Kan. Niki mau nampak tempat diketemukan berbeda. Cuman durung dapat perhatian dari BPCB ini tuh mungkin BPCB rasanya terbang kalai boleh 4 tahun di bawah nih di bawah ya. Akhirnya baru dibuatkan cukup ada perhatian dibuatkan balai pelindung cuman di atap genteng ting kering penipuran cukup lah ya dibuatkan cukup untuk melindungi yang lima niki kan wonten yang paling kiri besar yang paling kanan besar niki kecil-kecil family. Ya, satu keluarga. Dianggapnya. Nah, memang dari bawah sana nih, kulit yang takil nih, kulit yang bawah sana merindu. Kekeluargaan. Oh, kelihatan. Terus, Nika, napi hubungannya dengan kepada napi Nika Pura? Oh, Pura Nika, istilahnya kan kondisi kan bidang dinas. Oh. Ya, berarti, ya, nonton laporan si tiang, saya pengunjung di lupa tapi ada di luar teklek tagat ya tapi kunci ten tidak kedalam ya itu kan istilahnya penyawangan itu umum hari ini tapi yang terjuru di tagat itu mau pergi itu ada yang dinas mana tahun berapa diketemukan sarkofagus nanti kemudian kita 74-an tahun 74 ya 75-an itu dia baru diketemukan diangkat akhirnya diperlihatkan dari permukaan tanah, terus dari bawah itu terbang kalai, kira 1978 lah. Baru. Sudah ada perhatian di sini kan, balai pelindung, ada jupel kan? Ada jupelnya dumun katanya dari artinya masih tenaga dari kantor setelah itu direkrut lah dari warga sekitar. Untuk jupelnya, di mana-mana begitu nge. Nah, niki saat diketemukan napi kemantan isinya. Isinya ini kok lekat dari tulang. Oh, tulang itu juga sudah ada. Tidak katanya, ada tulang. Lengan, duduk lengan, tapi sedang berbentuk debu. Tapi dimanapun letak perhiasan itu mesti Oh, ada perhiasannya bekal kuburnya berarti. Ya, jelas.
banyak perhiasan. Terus mungkin perhiasan-perhiasan yang ada itu di mana disimpan? Kami udah titik kirim ke paling timur. Tapi karena angin jahilnya tahun itu banyak hilang. Pencurian. Saya bisa bilang terus penjarahan mungkin waktu itu. Karena temuan-temuan dumun itu pasti begitu. Masyarakat kan belum tahu bahwa ini benda sakral, benda ada tuannya. Selain bekal kubur nih kah, napi mentan diketemukan. Periu kerabah kan? Ada katanya. Tapi karena prosesnya dari yang itu kebanyakan yang terhancur. Oke. Iya katanya menurut orang tua ini tuh sudah zaman kolonial ada yang tapi dia dipukul, isinya diambil, terus dia barangnya ditinggal. Ini kan masih kalau bisa dibilang itu tanah itu belum produktif sekali di daerah. Jadinya penghijauan kembali dia terkubur kembali dengan sendirinya. Gitu. Niki tampaknya paling besar. Wentan kan kentan, wentan tulisannya enggak ditemukan. Tidak bersamaan ki tidak wentan diketemukan inskripsi atau prasasti ini kan? Masih prasejarah. Belum mengenal tulisannya. Belum mengenal. Beda dengan peninggalan-peninggalan prasasti. Jadi karena bangunan prasejarah ya. Bisa dibilang dengan penemuan arcan itu ini masih jauh dia sebelumnya. Tapi untuk sekelas Sarko bagus, sekelas manusia purba ini paling muda gitu mas. Karena sudah ada mengenal dia logam. Kalau yang zaman batu baru depan yang duluan itu alat berburu pertanian kan sama ini dari batu. Kalau ini sudah buktinya dengan logamnya itu sudah luar biasa. Bekal kuburnya sudah dalam bentuk logam. Katanya yang kotua sekarang yang saya tidak tanya, dia yang beritahu. Dia mungkin ingin condong waktu gali itu dia jadi apa atau apa dia cerita di depan orang banyak. Katanya mirah itu selalu tidak mati. Lalu buku tenun hilang, bisa menggali sendiri. Di antaranya ada yang pecah nih, mungkin saat pengangkatan ya, saat penggalian ya. Mungkin karena faktor umur. Berarti niki yang timurnya mana? Paling kiri niki timurnya, nih paling timur yang paling luanan atau di hulu nih kang, niki napi, bapak lanang, bapak, kenten, yang bekal kuburnya masih utuh ada niki, ya, yang tertutup niki, karena kita pengecekan di sini dari kantor, jadi bisa lihat dari luar lah nih, lolongnya udah, gelangnya banyak pak niki, anting gelang, logam. Kayak bersepeda ya. Oh niki nampaknya ada sesajiannya. Bekas kejati. Sampahnya niki mestinya kalau sudah selesai diangkat mestinya. Karena pun surudan. Surudan itu ya. Ini 2500. 2500 tahun sebelum Masehi diperkirakan. Berarti hasil datingnya 2500 tahun sebelum Masehi. Tidak ada agama. Memang ini cuma siap buka.
2500 tahun sebelum Masehi sudah menggunakan aksesoris perhiasan dalam bentuk logam. Berarti manusia dalam tanda kutip ini ya, manusia purba di Bali juga sudah mengenal logam berarti kan ya. Selama pengalaman Pak Tut sebagai jupel niki, dari mana saja yang sudah ada meneliti ulang mantan pengunjungnya? Biasanya kan arkeolog yang datang berkunjung. Kalau penelitiannya dalam bentuk istilahnya apa ya? Meneliti menyentuh juga tidak ada pasti. Yeah. Jadi cuma dia mengorek keterangan dari yang sebagai jupel, umur, kira-kira benar itu. Berapa tahun? Pertanyaannya mirip-mirip. Yeah. Bentanya yang punya apa? Kalau penelitian secara arkeologinya kan sudah ada di tim BPCB lagi. Kalau penjelasan dari BPCB, kira-kira dulu zaman purbakala yang mampu melakukan penguburan dengan batu mungkin tapi manusia yang biasa atau golongan bangsawan mungkin? Saja. Yang dikuburnya golongan bangsawan. Kemungkinan yang menguburnya kan rakyat. Oh, rakyat. Kalau sisinya masih nomaden. Kemudian kemungkinan sebetulnya kita menilai dikumpul dengan kumpul yang sebenarnya untuk dia punya makanya dia bisa jadi menyebar ini ada sama karena berbeda-beda ya, tapi makanya bentuknya pun tidak sama. Kalau Pak berkunjung ke BPCB Bali bentuknya ada yang panjang 4 meter ada kayak kura-kura aneh-aneh iya yeah. Kalau niki batunya sekarang coba berbicara masalah batu. Kira-kira bahan batu niki di mana diketemukan bahannya? Kalau daerah niki benten paras begini. Kalau dari bahan itu pun makanya itu tidak ada bukti ilmiahnya. Dari di mana? Dan kalau masalah bahan niki bisa dibilang itu sebenarnya tidak mungkin batu, kalau batu itu adalah batu-batu yang berbeda itu pun ini masih bisa di ya, tidak begitu kerasnya kemungkinan untuk memudahkan pengerjaan. Logikanya, kalau kita berpikir logikanya batu ini kan dibuat berbentuk, berlubang alat yang dipakai untuk memahat ya kalau mungkin tidak sudah diketemukan logam ya, makanya batunya lebih ya, ada aksesoris niki loh yang menonjol niki. Ya, ya kalau tidak dia dengan menggunakan cuma ini kan mungkin pakai batu mungkin yang paling aneh saya lihat ya. Pernah dikeluarkan niki ya. Itu sama pegawainya itu antingnya dulu ya. Malah kesannya mungkin karena tasunya ya. Lebih menarik dari yang di toko mat ya. Menonjol kira wah perhiasannya jadi situs niki disebut dengan situs sarkofagus Marga Tengah. Marga Tengah. Marga Tengah karena tempatnya. Nggih, karena desanya. Nama bendanya niki sarkofagus. Kalau disebut situs itu kan sudah diakui. Situs itu ada benda cagar budaya itu disebut. Itu yang menyebabkan suatu tempat itu disebut situs tidak semua. Nggih. Satu-satunya yang bisa tertutup dan kemungkinan masih ada nanti benda di dalamnya nih kini masih.
Bang, tapi katanya itu untuk ditimbun pakai. Oh, berarti ditemukan Ricky. Merah ini sih. Kulan dibuatkan tempatnya itu yang merah yang tapi yang jualan itu kan jangan tidak tahu memang yang lahir memang sudah ada gitu. Sudah itu. Dan diketemukan Ricky kelima-limanya diketemukan di bawah, satu tempat. Kenapa sejarahnya? Kenapa bisa diketemukan? Ketemuan itu dimune di pengusir dia dimune di tapi satu area. Dimune mulai pergi gado. Dimune itu mun, mun itu artinya kita mak ngopin jerek lot. Jadi kebutuhan ngopin, dia lengkap ngapot tengalo ngapot sampi. Kita bekerja sama-sama. Siap lewat nih berketar, ikut tengalo nih tu. Kita lewat nih. Setelah nih ke salah satu alatnya, alat itu tengalo itu kan dari kayu. Ada alat itu pengembur itu namanya pengsungkur. Oh, dia alat pembajak, nah, pembajak tanah ini ke tersangkut di batu. Salah satu alatnya. Saat mencari alatnya ini ke, kok parah. Orang tua dulu kan dia bilang parah. Terus dia digali kok semakin besar. Dia bulat kan besar ke bawah. Kemudian dulu makanya dia kemungkinan apa sudah lapor apa belum? Oh, ya rame-rame dari masyarakatnya. Katanya di jauh mangkat itu hujan angin kan tadi ini. Di film kan katanya dimun diputar di balai banyak. Artinya saat penemuan itu pun ya boleh dibilang ada tanda-tanda alam juga menyatakan bahwa benda itu benda keramat kan. Iya, bukan kita ambil bukan milik kita. Iya. Berarti ini sebenarnya lahannya lahan pribadi. Iya. Milik pribadi. Diketemukan di luas. Jadi sekarang ditimun menjadi tanaman kebunnya. Ya, sekarang juga menjadi kebun. Karena dari segi fungsi pun dari lubang itu ada. Toh bendanya sudah ditempat, ya, sudah disucikan. Pernah enggak diekskavasi artinya digali juga di sekitar-sekitarnya lagi? Itu dah, Pak. Penggalian yang sewaktu itu pun sudah menemukan dampak dari segi kematian beruntun masyarakat ini. Dumun katanya sebelum diangkat ini, selo ini kok sebesar ini. Setelah diangkat itu gerubuk di tahun 2009 tambahnya ini kan kayak di aben ya perianan upacara lagi upacara di tengah masyarakat di aben tapi nama-nama sawonya itu dalam bentuk 1, 2, 3 karena kan belum ada nama tidak tahu siapa yang sampai badainya pun kayak badai kecil itu berputarnya di sini tempat upacara. Artinya setelah diketemukan kemudian mengalami permasalahan desa ya. Dalam arti menyebabkan wabah mungkin ada kematian yang berkelanjutan ya. Lalu di kematiannya yang tidak wajar sampai satu keluarga paman dia pun isi anak minum racun paman saya ini ke gantung diri. Oh, artinya banyak kejadian janggal yang tidak masuk akal ya. Lalu dibuatkan upacara pengabenan setelah nikah? Memang dari segi kejadian mungkin karena faktor broken home mungkin ada tapi dari segi penghasilan masyarakat itu sangat-sangat bagus. Jadi selama sektor jeruk ini orang sampai bisa ya beli mobil, beli tanah sampai dari hasil alam, hasil kebun kita. Nah, setelah upacara nikah? Iya setelah, sebelum nikah luar biasa. Sebelumnya kayak gagal panen gitu ya? Ya apa, pokoknya apa lah. Kayak bumi dan gunung agung, kering. Ya, semoga kalau memang Wentan maunya memang sudah waktu ya waneng. Kalau mau diketemukan yang lain lagi pasti akan bangkit, Pak. Memang dari segi di luar sini pun banyak. Iya. Yang ingin tanya, berarti karena sudah diketemukan kemungkinan ini adalah satu wilayah atau kawasan yang di Purbakala. Kemungkinan juga sebelah menyebelahnya di sebelah mana pasti ada. Masa ada menyebelah. Menurut kawangan orang yang tahu, itu ini masih satu kawasan, satu komplek. Tapi karena baru 5 aja. Bayangkan kalau 6, 10, 15 segimana dampaknya dan segimana luas tempat yang harus kita persiapkan untuk perlindungan. Tapi apapun bahwa itu sudah membuktikan daerah ini
sudah pernah ada peradaban di sini. Ada peradaban. Ya, pada di sana. Ya. Ikut ya. Kita mau. Kita mau. Kita mau.